اللهم صل وسلم على نبينا محمد. تنتظر لي دينك سؤال سيء؟ Boleh, Ustaz. Okey, kejap ya. Saya kat Okay. rumah, rumah. Okey, Alhamdulillah. Maaf-maaf ya, lewat sikit kita. Okey, kejap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada malam ini seperti yang dijanjikan. Walaupun agak kelewatan 5 minit, sepatutnya kita bermula 9 suku. Jadi saya mulakan lewat 5 minit pada malam ini, saya mohon ampun dan maaf. Kerana saya mengambil sedikit waktu untuk menyiapkan nota kita pada malam ini. InsyaAllah habis daripada pengisian ini, saya akan serahkan kepada Puan Nuriza untuk buatkan satu link Drive Google untuk menyimpan nota-nota bersiri bertajuk Munafik dalam Al-Quranul Karim. Jadi saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan kerana saya tak dapat memberikan nota sebelum kelas bermula. Kerana apa? Kerana tajuk ni dia agak besar juga. Jadi saya perlu susun apa maklumat ni dengan lebih teratur. Terus terang saya katakan bahawa saya tidak ada lagi sebarang nota yang bercetak atau nota yang saya sediakan selama ni, mungkin pengajaran dalam bentuk secara lisan saja. Namun moga-moga ya, moga-moga tuan-tuan doakan saya, semoga Allah sentiasa melapangkan dada saya, Allah mempermudahkan urusan saya, Allah memberi rahmat dan memberi taufik hidayah kepada saya supaya saya dapat menyiapkan nota yang berkaitan dengan pengisian kita. Saya cuba insya-Allah dengan kadar yang mampu walaupun agak padat dengan nak tulis tesis lagi dan sebagainya. Wa ala kulil hal, ini adalah satu jihad, tajuk yang sangat penting. Jadi saya cubalah dengan kadar yang mampu, tapi saya tak janji saya boleh beri sebelum kelas bermula. Baik, saya paparkan nota seperti yang saya nyatakan tadi. Okey. Okey, kita akan mulakan setiap pengisian kita, kita akan apa ni, kita akan letakkan dia nombor siri ya. So siri 1, siri 2, siri 3 sebagainya. Okey. Okey, saya skip ni sekejap. Nanti saya akan patah balik. Kejap, ya. Okey, kita terus pergi kepada membincangkan apakah itu yang dikatakan dengan orang munafik. Okey, apakah, siapakah itu orang munafik? Apakah yang dikaitkan dengan munafik? Okey, tuan-tuan ya, kita mengetahui setiap perkara itu dia akan ada pelaku dan dia ada merujuk kepada apa yang dilakukan. Maksudnya ada pelaku, ada perbuatan dia. Okey. Pelaku kepada sifat nifaq, al-munafiqin ini, ia sebenarnya dikaitkan dengan perbuatan nifaq. Nifaq. Perbuatan nifaq. Nun, fa, alif, qa, nifaq. Jadi orang yang mempunyai sifat nifaq, ia digelar sebagai munafiq. Jadi kalau ramai orang munafik, munafiqun. Okay. Dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah orang-orang munafik. Okay. Jadi munafik ni kenapa dia dapat label munafik? Kerana dia mempunyai sifat nifaq. Jadi apakah itu sifat nifaq? Lagi saya akan terangkan. Contoh lain mudah macam kita panggil orang kafir kan. Kafir, orang kafir adalah pelaku kepada perbuatan kufur. Kalau dia kufur, yang melakukan perbuatan kufur itu digelar sebagai kafir. Banyak bagi orang buat kafir, dia panggil kafir. Okey.
untuk mendapatkan pengertian sifat nifaq yang dilakukan oleh orang munafik ini, kita akan menggunakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okey. Ayat yang kita nak kemukakan kali pertama pada malam ini adalah kita rujuk dalam ayat Suratul Ma'idah, surah yang kelima, ayat 41, muka surat 114. Okey. Tuan-tuan nampak tak slide yang saya paparkan di skrin Zoom ni? Jelas tak? Nampak. Jelas Ustaz, nampak. Jelas, Alhamdulillah nampak. Okey. Okey, nampak kan? Okey. Okey, kalau kita buka Suratul Maidah ayat 41, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Okay. Yusari'una fil kufri minal ladzina qalu. Okay, Allah kata ayat ini sebenarnya Allah memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi semangat kepada Nabi, wahai Rasul, jangan engkau bersedih hati disebabkan orang yang cepat-cepat dia nak melakukan kekufuran, kata Allah. Nampak tak perkataan fil kufr, perbuatan kufur. Jadi orang yang buat kufur dipanggil kafir. Jadi Allah Taala pujuk Nabi. Kenapa tuan-tuan? Kenapa Allah perlu memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi ini memang sifat dia, dia nak semua umat dia beriman. Waktu Nabi sungguh-sungguh menyampaikan dakwah, apa jadi pada dia? Dia teringin sangat semua umat dia beriman. Tetapi ada ramai di kalangan umatnya, ia tidak mahu beriman kepada Nabi. Jadi Allah Ta'ala pujuk Nabi. Ya? Allah kata, jangan disebabkan orang yang bersegera dalam melakukan kufuran itu menyebabkan kau sedih, kata Nabi. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu Allah pericikan apa manusia yang cepat. Cepat nak jadi kufur ni. Okay, Allah kata, adalah orang siapa? Siapa dia? Qalu. Iaitu orang. Okay. Yang berkata. Al-ladina, iaitu orang yang qalu, dia berkata. Amanna bi afwaihim. Dia berkata dengan mulutnya, kami tetap nak beriman. Okey, jelas kan? Ada orang di zaman Nabi itu, dia kata, kami ini orang yang beriman. Dia kata, kami ini adalah orang yang beriman. Dia cakap dengan mulut dia. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Walam tu'min qulubuhum. Tapi Allah kata, sedangkan hati mereka tidak beriman. Kita kena tengok, tuan-tuan kena tengok, ada dua perkara yang berkaitan. Yang pertama, bi'afwa'ihim. Afwa'ihim tu mana? Mulut-mulut mereka. Lepas tu, qulubuhum, hati-hati mereka. Jadi orang munafik ni, kan, orang munafik ini, dia ada perbezaan pada apa yang dia cakap dengan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Yang tersemat dalam hatinya berbeza dengan apa yang dia katakan. Okey, contoh Allah kata dia cakap mereka beriman. Beriman kepada Allah lah, beriman kepada Rasul lah. Tapi Allah Ta'ala kata sebenarnya hati mereka itu tidak beriman. Okey, moga-moga ayat ni membuka jalan untuk memahami apakah itu sifat nifaq. Dia ada kaitan dengan mulut dan hati. Okey, kita tengok contoh ayat yang kedua. Okay. Yang ini saya ambil dalam Suratul Baqarah, okey, ayat nombor 8, muka surat nombor 3. Okey, muka surat nombor 8 ayat nombor 3, Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ayat ini Allah kata, ada di antara manusia. Manusia itu siapa? Manusia itu adalah orang munafik. Yang dia berkata, يَقُولُ, dia berkata. Berkata dengan apa? Berkata dengan mulut dia. Dia kata apa? Kami telah beriman. Okey. Beriman kepada apa? Ada perincian dia. Kami telah beriman billah, kepada Allah.
Wabil yaumil akhir, kami telah beriman, kami percaya pada Allah tu, kami percaya hari kiamat tu. Tapi Allah mengatakan apa? Sebenar-benarnya mereka ini wama hum bimukminin, tapi pada hakikatnya mereka tu bukanlah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi ayat 8 surah Al-Baqarah ini memperincikan apa ayat nombor 41 surah Al-Maidah. Ayat 41 surah Al-Maidah hanya menyebut mereka beriman. Amanna. Tapi amanna kepada apa? Dijelaskan dengan ayat yang ke-8 surah apa surah ya, Suratul Baqarah, iaitu beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Okey. Dua ayat ini iaitu Suratul Maidah tadi dengan ayat nombor 8 ini moga-moga okey dapat memberikan kita pencerahan. Okey, orang munafik ini dia melakukan perbuatan nifak yang dikaitkan dengan mulut menunjukkan apa? Mulut menunjukkan mengatakan mereka beriman, tapi hati sebaliknya. Okey, justru itu saya nukilkan ulasan Al-Imam Ibnu Katsir. Okey, Ibnu Katsir ketika mana mentafsirkan ayat-ayat tentang munafik seperti surah Al-Baqarah tadi, Imam Imam Ibnu Katsir kata macam ni, an-nifaqu, an-nifaq ialah apa? Huwa izharul khairi, adalah perbuatan menampakkan, menzahirkan kebaikan. Macam tadi kan, apa dia menzahirkan kebaikan dia? Dia menzahirkan iman dia. Orang munafik ni dia menzahirkan, menampakkan dia ni geng Nabi Muhammad, dia adalah orang Islam, dia kata dia beriman pada Allah, beriman pada pada hari kiamat. Tetapi perbuat nifak ini apa? Wa israru syarri, tetapi dia menyembunyikan keburukan. Apa keburukan dia? Dalam hati dia, dia ni tak, dia ni sebenarnya bukan Islam pun, dia tak beriman pun. Okey, faham tak? Dia tak nak ikut pun, dia tak nak membenarkan pun. Okey. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir beliau menjelaskan lagi perbuatan orang yang melakukan nifaq. Dia kata wahwa anwa'un. Dia kata perbuatan orang melakukan nifaq ini dia terbahagi kepada beberapa bahagian, dia kata. Okey, bahagian pertama dari sudut i'tiqadi, iaitu dari sudut akidah. Dari sudut i'tiqad ni, dia merujuk kepada akidah. Akidah ni, contoh yang paling dekat, macam orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. InsyaAllah nanti kita akan belajar perincian dia, macam mana ciri-ciri dia, kriteria dia. Okey. Yang kalau yang perbuatan nifak, kan, yang pertama dikaitkan dengan akidah, kepercayaan iman tu, yang ini kalau dia mati dalam kenifakan, maka kata Ibnu Katsir, wa huwa alladhi yakhludu sahibuhu fil nar, yang menyebabkan pelakunya masuk neraka kekal buat selama-lamanya. Bahagian yang kedua adalah dari sudut amali. Dari sudut amali ni, dari sudut perbuatan dia. Macam kita kata, dia tak melibatkan akidah, dia tak melibatkan iman, tetapi tingkah laku perangai dia ada macam orang Yahudi. Kalau orang ada perangai Yahudi pula, macam orang munafik ni, Ibnu Katsir kata apa? Wa huwa min akbaril dhunub, ia merupakan sebesar-besar dosa. Okey, dari sudut amalan ni macam mana? Contoh mudah dia, insyaAllah nanti kita akan perincikan. Macam kita tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Ingat tak Nabi? Kan kan Nabi SAW kata, di antara tanda orang munafik ini ada tiga contoh kan. Kalau dia bercakap, dia berbohong. Kalau dia diberi amanah, dia khianat amanah. Kalau dia berjanji, dia mungkir janji. Yang hadis itu, dia merujuk kepada perangai amalan perbuatan macam orang munafik. Sebab itu dikaitkan dengan sudut amalan. Tapi dari sudut i'tiqad, dari sudut akidah tu, yang dia
yang dia apa, yang dia berbohong dari sudut apa, dari sudut iman tadi. Mereka mereka ni sebenarnya nampak macam Islam, nampak macam sokong Islam, nampak macam ikut Nabi, nampak macam beriman pada Allah, tapi sebaliknya. Yang itu dari sudut apa, dari sudut i'tiqad. InsyaAllah kita akan perincikan lagi. Tapi yang paling penting kita nak dapatkan dulu pengertian sifat nifaq. Menampakkan kebaikan, menzahirkan kebaikan, menzahirkan keislaman, menzahirkan keimanan, menzahirkan rasa cinta pada Islam, tapi mereka menyembunyikan keburukan. Menyembunyikan tu nak sembunyi kat mana? Sudah pasti apabila sebut tentang iman, mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka. Okey, selesailah tentang perkara yang pertama. Okey. Jalan yang membuang, rahimani wa rahimakumullah. Okey, saya lanjutkan sikit lagi. Okey. Pak, malam ni dia siri pengenalan, jadi saya kita cuba saya cubalah dengan kadar yang mampu untuk membuka jalan, mencerahkan tentang tajuk tajuk munafik ini. Jadi selesai yang pertama, ya, perkara pertama. Okey. Yang kedua, orang munafik ni kenapa kita kena belajar tentang dia? Kenapa kita perlu ambil berat ni? Sampai kita nak buat insya-Allah, insya-Allah, ya, setiap minggu hari Selasa, malam Rabu kita akan fokus dekat orang munafik. Okey. Jawapan dia, orang munafik ni sebenarnya dia adalah musuh kepada orang Islam. Musuh tahap macam mana? Sejahat mana dia? Okey. Kita dapatkan dulu ayat, siapa yang kata orang munafik ini adalah musuh orang Islam? Okey, kita tengok ayat dalam surah Al-Munafiqun ayat nombor 4, muka surah 554. Okey, tetapi ayat ini panjang sebenarnya, ayat nombor 4 ni. Tapi saya ambil yang pendek saja. Saya ambil yang setengah dia daripada ayat nombor 4 tu. Yang mana ayat ini Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim humul aduwwu. Mereka itu adalah musuh, al-adu. Al-adu ni adalah musuh. Fahdharhum. Maka waspadalah, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Allah bagi tahu kepada kita, Allah kata orang munafik ni mereka adalah musuh kamu. Maka berhati-hati dengan mereka, kata Allah. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kerana orang munafik ini adalah musuh kepada kita. Saya slide saya ni macam pelan-pelan ni, jangan dia. Okey, tapi tu tak dengar suara saya, ada sangkut-sangkut tak line saya ni? Ya Ustaz, jelas. Jelas. Okey. Oleh kerana orang munafik ini adalah musuh kepada orang Islam, musuh kepada agama, maka Allah memerintahkan kepada kita jihad. Oh, kita kena berjihad dengan orang munafik ni. Macam mana jihad dengan orang munafik ni? Nampak tak jihad? Allah Allah istiharkan jihad dengan orang munafik. Okey. Ayat dia, kita tengok ayat rujukan dia. Okey, dalam surah Tahrim, kita tengok ayat nombor 9, muka surat nombor 9. Muka surat nombor 9, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Inilah ya, saya tarik ke sini. Okey tuan-tuan, saya betulkan sekejap. Surah At-Tahrim ayat nombor, kejap ya tuan-tuan ya. Surah nombor 66 eh. 66 bukan ayat nombor 9 tu. Ayat nombor 9 tu awal lagi sekejap. Ayat nombor 9. Surah 561 Ustaz. 561. Nanti tak apa, nanti saya betulkan dekat nota tu. Tengok Allah Taala kata apa dalam ayat ini. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Allah kata apa? Wahai nabi, berjihadlah, tentanglah orang kafir wal munafiqin dan orang munafiq.
Waghluz 'alayhim. Allah kata berkeraslah, bertegaslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka ialah neraka jahannam. Orang kufar neraka jahannam, orang munafik neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sebab itu Islam ini boleh runtuh apabila wujudnya golongan orang-orang munafik. Jadi orang munafik ini kita tak boleh memandang ia secara, mengambil ia secara mudah. Kerana apa? Kerana dalam Quran Allah kata musuh, dan Allah minta Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menentang jihad. Okey. Apa menentang, apa menentangi orang-orang munafik. Baik. Saya lanjutkan lagi. Okey. Sekarang kita nak pelajari sejarah golongan munafik. Okey, kita akan gunakan ayat Quran juga. Okey, sejarah orang munafik ini kalau kita baca dekat dalam surah At-Taubah ayat 101 muka surat 203, 203 Allah Taala cerita orang munafik ni terdiri daripada bangsa apa ketika mana turunnya ayat Quran ni lah. Maka Allah mengatakan wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Allah kata dan sebahagian daripada orang Arab yang berada di sekeliling kamu wahai Rasulullah, mereka ini adalah orang munafik. Wa min ahli al-madinati, dan sebahagian daripada penduduk Madinah. Kita tahu tuan-tuan ya, munafik ia tidak muncul, dia tidak wujud, belum lagi wujud semasa Nabi 13 tahun berada di Madinah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan, Nabi hidup bersama dengan orang munafik ini apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah masuk ke Madinah. Jadi ada dekat penduduk-penduduk Madinah itu, dan ada juga orang-orang Arab yang duduk di Madinah itu, mereka ini adalah orang munafik. Maknanya orang munafik ini dia muncul ketika mana Nabi berada di Madinah. Dalam ayat tu Allah sebut wa min ahlil Madinah. Okey, maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Allah kata telah terbati dengan sifat munafik. Allah kata engkau tak mengetahui mereka, kamilah yang mengetahui. Allah Taala kata apa? Allah lah yang lebih mengetahui apa yang tersirat dan tersurat tentang orang munafik ini. Dan kita pun tahu Allah cerita kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi sedikit sebanyak ayat ini memberikan kita jawapan munafik itu dikaitkan dengan zaman Nabi berada di Madinah. Ada penduduk Madinah ini, mereka ini adalah orang munafik. Okey, nak tahu siapa siapa penduduk Madinah tu? Siapa orang Arab yang munafik itu? Okey. Kita kena tengok carta ni secara ringkas saja. Allah. Rupanya saya Allah mesti. Allah. Okey. Malah lari pula dia punya ni. Sekejap ya. Okey. Kita tengok carta ni. Okey, penduduk asal Madinah ya. Okey. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, okey, penduduk Madinah ni tuan-tuan, mereka ini adalah yang menyembah mereka adalah orang kafir. Okey. Penduduk Madinah ni dia terdiri daripada orang Arab Ansar
dan juga adanya Ahlul Kitab yang telah migrasi masuk ke Madinah, iaitu orang Yahudi. Okey, kita kena faham dua dua kelompok manusia ni. Okey. Jadi penduduk Madinah, mereka selepas hijrah, mereka dipanggil kaum Ansar lah. Okey, tetapi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, kaum Ansar ini, perkataan Ansar ia dapat setelah Nabi hijrah. Okey, tapi sebelum Nabi hijrah, kaum Ansar ini dia terdiri daripada dua kabilah, iaitu kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Okey, kena faham dua 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 kabilah ni. Okey, Aus dan Khazraj ini, mereka ini adalah golongan yang musyrikin pada awal-awalnya. Sebelum Nabi sampai tu, mereka kafir. Okey. Dalam masa yang sama, dekat Madinah ni, ada tiga golongan orang Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Okey. Dalam sejarah ya, dalam sejarah dahulu, orang Yahudi ni, mereka menjadi sekutu kepada dua kabilah ni. Macam kabilah Aus ni, kalau tak silap saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, Bani Qainuqa dengan Bani Nadir, dia menjadi sekutu kaum Aus. Manakala Khazraj, mereka menjadi sekutu, sekutu dia adalah Bani Quraizah. Okey, ni kita kita cerita umum saja. Okey. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, macam mana boleh munculnya karakter orang munafik ni? Kalau kita baca sejarah, adalah setelah berlakunya Perang Badar. Setelah berlaku Perang Badar, Islam semakin kuat. Okey, Islam semakin kuat. Jadi pengaruh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah bertambah kuat. Okey. Apabila pengaruh Nabi ini telah bertambah kuat, maka adalah pihak-pihak yang penduduk asal Madinah ini yang merasa dengki. Mereka mendapati sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berhijrah ke Madinah, pengaruh mereka semakin berkurangan. Okey. Pengaruh mereka semakin berkurangan ni, dia terdiri daripada dua dua kumpulan ni, dua kelompok ni. Kalau kelompok Arab Madinah, Aus dengan Khazraj ni, mereka sebelum Nabi datang yang popular, yang macam dia ada pengaruh influencer pada ketika tu, adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang ni. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, kalau kita belajar sejarah, nanti kita akan perincikan, dia adalah bapa kepada orang munafik. Kita boleh kata macam bapa kepada orang munafik. Yang mana Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia adalah daripada kabilah Khazraj. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, apabila Nabi SAW Islam dah makin menang Perang Badar, sebab kita tahu dalam sejarah Perang Badar ni telah mengalahkan orang kafir musyrikin Mekah, semua kita tahu. Jadi kekuatan Islam, pengaruh Islam dah semakin bertambah, menyebabkan pengaruh Abdullah bin Ubay bin Salul yang selama ni dia adalah ketua, dia adalah pemimpin, nama dia dah macam hilang, pengaruh dia dah hilang. Okey, kita faham cerita dia. Okey, termasuklah orang Yahudi Madinah. Orang Yahudi Madinah ni pun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kat Madinah, mereka menjadi orang rujukan. Mereka ni dimuliakan oleh Aus dan Khazraj. Tapi setelah Nabi tiba kat Madinah,
mereka ini tidak lagi dipandang, tidak lagi menjadi pakar rujuk lah macam tu. Okey, tapi kita tak nak cerita tentang orang Yahudi kerana untuk slot cerita orang Yahudi Madinah ni, ini tuan-tuan kena ikuti pengisian setiap hari Sabtu dan setiap hari Ahad jam 10:30 pagi. Kita memang cerita tentang orang Yahudi menurut Al-Quran. Okey, tetapi malam Selasa, malam Rabu seperti malam ini, kita nak fokus kepada orang munafik. Jadi orang tuan-tuan, tuan-tuan tahu sejarah ni, nanti tuan-tuan akan tahu kenapa orang munafik ni mereka suka sangat Islam ni hancur. Tuan-tuan kena tahu nanti di antara ciri-ciri orang munafik, ya, orang munafik ni mereka memang ada perasaan hasad, benci, marah. Mereka lebih suka Islam ini kalah. Mereka lebih suka Nabi ini mati. Mereka lebih suka orang-orang Islam itu mati. Sebab apa? Tuan-tuan kena tahu sejarah dia juga yang awal-awal. Okey? Jadi, kita boleh ringkaskan ceritanya bahawasanya kenapa dia jadi munafik? Kenapa dia jadi munafik? Kenapa dia tak kekal sebagai orang Arab yang kafir? Kenapa mereka isytihar, mereka masuk Islam? Kerana beberapa kepentingan, sama ada nak jaga, kita panggil macam ni lah, macam dia ada kepentingan peribadi. Contoh kalau macam kita ni, macam contohnya kalau di Islam, nyawa dia takkan terancam, harta dia takkan diambil, macam tu. Jadi mereka pun masuk Islam, tapi dari sudut hati mereka, inilah sifat nifak tu yang kita akan belajar insya-Allah satu persatu. Jadi Islam mereka ini hanyalah sekadar Islam dari sudut atas kertas je. Dari sudut luaran je. Tapi pada hakikatnya, pada jiwa raga mereka ni, mereka tak nak pun Islam tu. Okey, moga-moga sejarah ringkas ni dapatlah memberikan kita gambaran awal sejarah kemunculan golongan munafik ini adalah ketika Nabi SAW sampai di bumi Madinatul Al-Munawwarah selepas Nabi Hijrah. Okey, selesai. Okey, kemudian kita lanjutkan sikit lagi. InsyaAllah kita pendek je malam, tak panjang-panjang sangat. Okey. Orang munafik ni, nak tahu tak dia punya tahap kejahatan dia tu? Okey, kita dah belajar dia musuh. Kita dah belajar kita kena tentang orang Yahudi ni, kita kena berhati-hati ni. Kan? Jadi nak tahu dia punya tahap kejahatan dia, kita kena tahu dulu tahap dosa dia di sisi Allah. Okey. Orang munafik ni, dia punya tahap kejahatan dia, Allah beri kepada dia, dia punya balasan kepada orang munafik ini apa? Okay, kita tengok dulu dalam surah An-Nisa, ayat 140, buku surat 100, Allah SWT berfirman, Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah pasti mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahanam. Allah Ta'ala kata orang munafik ni layak dia, kalau dia mati dalam keadaan senifak itu, dia akan berada dalam neraka jahanam bersama dengan orang-orang kafir. Orang kafir yang penduduk Madinah tu, penduduk Mekah tu kan, kafir musyrikin tu, mereka akan join sekali dengan orang kafir itu dalam neraka jahanam. Okay. Yang lebih teruk lagi, antara orang kafir, contohnya antara orang kafir Madinah, contoh musyrikin Madinah dengan orang munafik ni, dua-dua masuk neraka. Betul. Tetapi neraka yang Allah tempatkan orang munafik ini lebih teruk lagi daripada orang-orang kafir seperti kafir musyrikin ni. Ok.
Okey, dalil dia kita tengok ayat ini. Kita tengok ayat ni. Okey. Kalau kita rujuk dalam surah An-Nisa juga ayat 145 muka surat 101 dalam Quran, Allah mengatakan innal munafiqi, maafkan saya Allah Muhammad. Betul lah. Dan ayat 145 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah di dalam neraka. Maknanya orang munafik ni dia lebih teruk daripada orang kafir musyrikin. Dia lebih teruk daripada Abu Jahal, lebih teruk daripada Abu Lahab. Lebih teruk dia punya tingkatan azabnya yang paling bawah sekali. Neraka yang paling teruk sekali tingkatan dia. Dan Allah Ta'ala kata, walan tajida lahum nasira, dan engkau tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Allah kata, tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan mereka daripada azab api neraka. Okay. Moga-moga dua ayat ini dapat memberikan kita gambaran awal kenapa orang munafik ini dia menjadi musuh kepada Islam. Kenapa Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk berjihad menentang orang munafik ni? Okay. Dia punya tahap, nak tahu tahap kejahatan dia, kena tengok azab dia. Okey, tuan-tuan puan-puan, kita lanjutkan sikit lagi. Ni saya tak akan masuk lagi ni. Asal dengki ni kita masuk minggu depan. Okey. Tapi saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan puan-puan ya. Macam ni. Saya tunjukkan tuan-tuan nota yang mula-mula sekali. Sekejap ya. Okey. Sekejap ya. Okey. Setakat ni tuan-tuan boleh ikuti tak? Maksudnya tuan-tuan boleh, maksudnya kejap ya. Allah. Okey. Kejap ya. Okey. Boleh ke tuan? Boleh 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 faham hadam tak? Ustaz, boleh hadam. Okey. Nampak tak susunan, maksudnya saya sampaikan maklumat ni, saya susun ikut dia punya apa sekuen dia. Rasa insya-Allah moga-moga boleh bantulah. Itu pada idea saya lah. Saya susun macam itulah. Okey. Sebelum kita tamatkan, tamat nak tamat dia ke? InsyaAllah kita pengenalan pada malam ni. Okey. Kita dah tahu kan dia punya tahap kejahatan dia sampaikan Allah masukkan dia ke dalam neraka yang paling teruk sekali. Apa dia buat eh? Kenapa sampai tahap macam tu? Itu kita akan pelajari pada siri 2, siri 3 dan sebagainya lah. Okey. Untuk berhati-hati dengan mereka ni, sebenarnya Allah Ta'ala telah memberikan kita isyarat di dalam Al-Quran. Isyarat dalam Quran ni maksud dia macam mana Allah Ta'ala minta kita berhati-hati dengan orang munafik ni. Allah sebutkan kisah-kisah mereka ini dalam surah-surah yang tertentu. Okey, saya akan tunjukkan tuan-tuan secara ringkas. Okey, saya tunjukkan sekejap dia punya note dia. Sekejap, saya tadi saya terputus. Okey, sekejap. Sekejap ya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey. Kita nampak slide yang saya paparkan ni, komposisi juz 1. Belum keluar lagi Ustaz. Ustaz tengah share screen sekarang. Oh, tengah okay, loading dah keluar lah. dah. Itulah. Oh, itulah. Dah Dia okay, dah macam Ustaz. dia loading, dia lambat, dia loading. Okey. Okey. Macam ni. Kalau kita buka Quran, okey, yang ni saya nak kongsikan macam mana Allah Ta'ala nak ingatkan kita tentang orang munafik ni, cara dia Allah Ta'ala sebut dia dalam surah-surah tertentu. Okey. Kalau kita buka juzuk satu. Okey, juzuk satu. Kita tahu juzuk satu terdiri daripada surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah sehingga ayat nombor berapa? 141 surah Al-Baqarah. Okey.
buka saja Al-Quran, masuk juzuk yang pertama, Allah dah ingatkan kita tentang tentang siapa? Tentang orang munafik ini. Kita tengokkan dia punya gambar rajah dia. Kenapa tak gambar rajah ni? Carta ni. Nampak tak? Nampak. Okey, Nampak Ustaz. tengok ya. Ringkas je. Okey. Kita apabila kita buka, kita baca surah Al-Baqarah kan, kita akan jumpa 20 ayat pertama. Allah menyebut tentang tiga jenis golongan manusia. Secara umum dalam Allah sebut. Ayat 3 sampai 5 tentang orang beriman. Ayat 6 sampai 7 tentang orang kafir. Dan ayat 8 sampai 20. Agak panjang juga. 8 sampai 20. Allah menyebut tentang orang munafik. Kalau tengok susunan ayat, kafir dulu, baru munafik. Kita belajar tadi, kafir dengan munafik, sama-sama Allah masukkan dia ke dalam neraka. Tapi orang munafik ni, neraka yang lagi, lagi teruk. Okey. Apa persamaan kafir dengan orang munafik? Persamaan mereka sebenarnya dua-dua itu kafir. Okey, cuma bedanya kafir yang ayat 6 dan 7, kafir yang terang-terang. Nampak dia tu orang kafir. Tapi munafik ni, zahir dia Islam. Pakaian dia, percakapan dia, nampak dia seperti Islam. Atau dokumen dia Islam. Tapi, dia menyimpan kekufuran di dalam hatinya, kita katakan dia adalah orang kafir yang tersembunyi. Okey. Apabila kita berfikir sejenak kan, kalau kita berfikir sejenak, kalau kita ambil waktu sikit fikir, kenapa ya? Buka-buka Quran je, Allah dah cerita tentang orang munafik. Maknanya, Tuhan nak ingatkan kita lah tentang orang kafir dan orang munafik. Okey. Kemudian, dia juzuk satu eh. Okey. Saya lanjutkan lagi. Juzuk satu juga, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita, ini ayat yang panjang tentang Bani Israel. Ayat 40 sampai ayat 21, 2, 3. Okey. Ingat tak tadi saya kata sejarah? Ingat tak saya kata yang carta sejarah penduduk asal Madinah sebelum Nabi sampai tu ada siapa? Ada orang Arab Aus dan Khazraj yang mereka ini yang tak Islam, yang membahayakan Islam tapi mereka munafik. Dan ada orang Yahudi kan? Okey. Saya tak ada cerita tentang Bani Israel ni kerana Bani Israel ni kita nak fokus pada pengisian hari Sabtu dan Ahad pagi, terus nak pagi. Okey. Tapi Allah dah bagi kita isyarat awal. Allah bagi kita isyarat awal. Surah Al-Baqarah ni, Allah buka Al-Baqarah tadi orang munafik kan? Kafir dengan munafik tadi. Lepas tu Allah panjangkan tentang Bani Israel. Okey. Bani Israel ni yang kita duk bincang pasal Yahudi itulah. Okey. Ada kaitan dengan perbincangan Yahudi tu. Okey. Sekarang saya nak bawa tuan-tuan habis juzuk satu. Okey. Saya nak terus lompat pergi juzuk tiga. Okey, juzuk tiga. Juzuk tiga dalam Quran, kita tahu ia terdiri daripada Al-Baqarah sampai dan juga Ali Imran lah. Okey, sampai Ali Imran. Okey. Dekat juzuk tiga, menariknya Allah Ta'ala minta kita Allah ni juzuk tiga. Okey, juzuk tiga. Okey, juzuk tiga. Nanti saya akan sebut juzuk tiga tu ada apa. Lepas tu kita tengok juzuk empat. Sampai juzuk keempat ni, dah masuk juzuk empat dah. Okey, kita tahu juzuk empat terdiri daripada solat-solat Ali Imran dan surah An-Nisa. Okey. Kita tengok ya, sampai juzuk empat dah ni, sampai halaman kita dah masuk kepada surah An-Nisa ni. Okey. Saya tunjukkan kepada perempuan, dia punya segmen ayat dia.
Okey. Waktu kita masuk juzuk 3, kita sebut tadi apa? Surah Al-Baqarah dan Ali Imran kan? Allah cerita dekat kita ayat 1 sampai 120 kaitan dengan ahlul kitab yang kedua adalah Nasrani. Okey, ini adalah cerita tentang Nasrani. Okey, juzuk 3. Maknanya masuk olah-olah Allah kata, okey, awak dah masuk juzuk 3. Bagi juzuk 4, Allah suruh kita study pula satu kumpulan lagi, iaitu kumpulan yang kedua ahli kitab, iaitu golongan Nasrani. Okey. Kenapa dengan Nasrani ni? Setiap lagi saya akan sebut kenapa. Walaupun kita fokus tentang munafik, kerana dia ada persamaan di sudut musuh. Lepas tu kita baca juzuk 4, masuk juzuk 4, Allah cover juga lagi tentang orang Nasrani tadi. Ayat 1 sampai 120 dia cover antara juzuk 3 dengan juzuk 4. Tengok anak panah kat bawah tu. Okey. Sampai juzuk 4 eh. Okey. Masuk juzuk 5 yang terdiri daripada surah Nisa saja. Ayat 24 sampai 147. Okey. Ketika kita masuk juzuk An-Nisa, Allah Ta'ala ulang balik semula apa maklumat yang kita belajar dekat juzuk 1 sampai juzuk 4, iaitu Ahlul Kitab Yahudi Nasrani ayat 4 sampai 70. Nampak tak dekat kandungan 2 tu? Dan Allah ulang kembali orang munafik yang Allah cerita dekat Al-Baqarah tadi 8 sampai 20. Ingat tak tadi? 8 sampai 20. Allah ulang balik orang munafik. Allah letakkan dia dalam juzuk yang kelima dalam surah An-Nisa. Makna kata dah sampai juzuk 5 dah, Allah Ta'ala masih lagi ingatkan kita waspada, beringat, beringat, beringat tentang ahlul kitab dan tentang orang munafik. Apa persamaan mereka kedua-duanya ni? Mereka ini, ingat tadi, ingat kita belajarkan Allah Ta'ala kata apa? Orang munafik ni sebagai apa? Adu, betul? Dia sebagai musuh kan? Ahlul kitab ni pun musuh juga. Cuma ahlul kitab ni, orang Yahudi dan orang Nasrani ni, dia adalah orang kafir. Dia orang kafir. Ingat tadi kita baca ayat Allah kata, Allah akan kumpulkan orang munafik dan orang kafir dalam neraka jahanam kan? Yahudi dengan Nasrani ni orang kafir. Tapi mereka ini kafir yang terdiri daripada ahlul kitab. Mereka ini adalah musuh luaran. Orang boleh tahu dia ni Yahudi. Orang boleh tahu dia ni memang Yahudi. Nampak keyahudian dia. Nampak keseronian dia. Tapi orang munafik ni, dia orang Islam ya. Dia mengaku beriman lah. Dia mengaku sokong Nabi lah. Tapi rupa-rupanya dia munafik. Jadi orang munafik ini, dia adalah musuh dalaman orang Islam. Orang Yahudi Nasrani adalah musuh luaran. Nampak tak sampai juzuk 5, tuan duk ingat lagi Islam ini kau kena hati-hati. Islam ni tuan-tuan kita tak akan dapat sebarkan dia. Kumpulan yang akan gagalkan Islam, yang akan tutup agama Islam, yang akan musnahkan Islam adalah dua musuh ni. Sampai juzuk yang kelima Allah bawa maklumat ini kepada kita. Okey, saya harap tuan-tuan nampak penyebutan orang munafik pada juzuk yang pertama lagi kan, Al-Baqarah, dan Allah bawa sampai juzuk yang kelima. Adakah sampai juzuk yang kelima saja? Okey, kita lanjutkan sikit lagi. InsyaAllah, surah-surah ni kita akan belajar nanti. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, kemudian kita sambung lagi sampai juzuk lima kan? Okey, ini tak apalah. Tadi saya dah sebut dah. Saya tak nak ulang. Okey. Okey. Apabila sampai juzuk 5, kita tengok ayat ni. Tengok ayat ni. Allah Ta'ala buat kesimpulan tau. Allah Ta'ala ni dia beritahu pada kita. Allah, kan kita sebenarnya kita nak kaitkan. Kenapa orang munafik, kenapa orang Yahudi, Nasrani, orang munafik ini Allah Ta'ala rungkaikan sampai juzuk yang kelima? Okey, pada surah Nisa ni, yang ni ayat surah Nisa ya, juzuk 5 ni. Okey, tengok ayat nombor 45. So, ini adalah surah Nisa. Allah Ta'ala kata apa?
Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuh kamu. Tengok, Tuhan kata. Sebab Tuhan tahulah, Tuhan cerita dalam Quran bagi tahu kat kita. Ha, kenapa selama ni Islam ni sangat sangat dibenci? Sampaikan wujudnya istilah Islamfobia. Allah bagi tahu pada kita, Allah lebih mengetahui musuh-musuh kamu, kata Allah. Lepas tu Allah cerita dalam Quran Al-Karim. Lepas tu Allah Ta'ala kata, walau apa pun musuh kamu, kau ada musuh dalam ke, kau ada musuh luaran ke, Allah kata, wakafa billahi waliya, wakafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. Allah kata, apa-apa pun, walaupun kau dikelilingi oleh musuh-musuh dalam ke luar ke, Allah tak nak kata apa, Allah akan jadi pelindung kamu. Okey. Lepas tu, surah An-Nisa, satu lagi ayat, tengok. Ayat 101. Tengok. Allah gabungkan orang kafir yang terdiri daripada ahlul kitab dan orang munafik ini termasuk orang kafir di kalangan musyrikin. Allah Ta'ala kata apa? Innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Tengok tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, orang kafir ni, gunalah nama apa, duduklah atas badan apa, organisasi apa pun, kata Allah, dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Tapi kita terbalik. Orang Islam yang kita jadikan dia musuh. Tapi orang kafir kita berlembut dia. Dengan orang kafir kita tak tegas. Sedangkan Quran kata sebaliknya. Okey. Tuan-tuan nak percaya kepada siapa? Tentu kita kata kita nak percaya kepada Allah. Allah kan beritahu tadi, Tuhan mengetahui musuh-musuh kamu. Okey. Lepas tu, tengok surah Nisa. Eh. Ni, yang ni surah Nisa tau. Ha. Tengok ayat nombor satu lagi. Ayat last sekali. Ini 140 tadi kita dah sebut. Inna allaha jami'un munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'ah. Rupa-rupanya ayat ini surah Nisa 140 juzuk yang kelima. Okey, ada lagi tak? Saya ada sama sekali kan? Okey, kejap ya. Lepas tu ini ayat 141 ya. Tuan-tuan, ini surah Nisa ya. Ayat 141 ya. Allah kata apa? وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk menewaskan orang beriman. Ya Allah, kalau baca ayat ni, ya Allah, kita rasa macam tenang sikit, betul tak? Kita rasa tenang banyak, betul tak? Walaupun kita ni macam-macam pemahaman, macam-macam perangkap, macam-macam muslihat musuh-musuh Islam. Tapi ingatkan tadi Tuhan kata apa? Allah adalah pelindung kamu. Dan Allah kata Allah ini akan pastikan mereka tak ada jalan untuk menewaskan orang beriman. Tapi kita kena waspadalah. Kita kena tahulah apa ciri mereka, apa perbuatan mereka. Okey, habislah surah An-Nisa ayat 141, juzuk yang kelima. Allah sebut dekat orang munafik. Tak cukup dengan tu, dia punya tahap bahaya dia. Tahap bahaya ni orang munafik ni. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan, nanti tuan-tuan ikut kelas minggu depan, orang-orang munafik ni, dia akan lebih suka bersekongkol dengan orang kafir yang terang-terangan kafir. Nanti kita akan sebut. Sebab tu Allah kabulkan dulu. Okay. Lepas tu, tuan-tuan, dalam Quran, punyalah Allah Ta'ala ni nak tekankan bahaya orang munafik ni. Sampaikan dalam juzuk yang ke-10. Juzuk 10 ni agak-agak surah pun juzuk 10 ni. Maknanya sampai satu pertiga Quran tu, Allah masih lagi nak sebut tentang orang munafik. Surah yang utama adalah surah At-Taubah. Juzuk 10 ni surah Anfal dengan surah At-Taubah. Tengok ya, surah At-Taubah. Ayat 1 sampai 92. Okey, tengok ya. Saya ringkaskan. Dalam surah Taubah, ada dua isu. Tentang jihad, tentang penyakit nifak orang munafik. Tengok tuan-tuan.
sampai juzuk 10, satu per tiga Quran. Allah bawa cerita tentang perang, Allah bawa cerita orang munafik. Okey, mesti ada sebab. Mesti ada hikmah dia. Tuhan nak sampaikan kepada kita ni. Okey, kita tengok. Dekat surah Taubah, okey, saya dah buat nak tengok ni dekat ayat mana, dekat segmen mana ayat pasal orang munafik tu. Ha ni. Ayat 48 sampai 66 Allah membongkarkan ciri-ciri orang munafik. Nak tahu ciri dia apa? Ha, tengok dekat slide yang berikutnya. Ha, ni. Ha, saya dah senaraikan dah. Tapi insyaAllah kita akan belajar. Ni senap dia jap-jap. Sekejap eh. Sepedik je tengok eh. Tengok juzuk ni juzuk 10 eh. Tengok ayat 42 tu. Tengok sifat orang munafik apa. Dia jihad dari kepentingan duniawi. Nampak? Dia dia akan take, dia akan ambil mileage untuk mereka dari kepentingan peribadi dia. Bukan nak menangkan Islam apa. Okey. Nampak? Dia buat alasan palsu. Dia sangat menipu dengan nama Allah. Nanti kita akan belajar. Ini saya sebut contoh senarai-senarai dia. Dekat juzuk ke-10. Supaya kita dapat belajar. Okey. Maksud dia, saya boleh katakan beginilah. Surah At-Taubah ni dia antara surah core untuk belajar pasal orang munafik. Permulaan dia Al-Baqarah dan surah yang core adalah surah At-Taubah. Kenapa? Kenapa tuan? Kenapa kita kata surah utama At-Taubah selain pada surah munafik pun? Sebab surah Taubah ni adalah surah yang Allah turun untuk hujung-hujung hidup Nabi dah. Surah paling akhir Allah turunkan. Maknanya Islam tu dah 10 tahun dekat Madinah dah. Dah lawan perang, 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 perang. Sepatutnya orang munafik ni macam berhentilah kan. Tiba-tiba. Tak, tuan-tuan. Sampai macam tu, tuan-tuan. Jadi apabila surah Taubah ni, surah yang macam surah yang hujung-hujung akhir Allah turunkan, Allah bongkarkan daripada A sampai Z orang munafik ni. Ha. Okey. Nanti kalau kita akan belajar satu persatu. Okey, tengok ciri lain, tengok ciri lain. Dia suka orang beriman binasa ayat 52 kita akan belajar. Mereka ni bakhil, tak suka nak infak ayat 54. Mereka ni solat malas, takut berperang. Takut perang. Takut sangat dekat, takut sangat dekat Israel tu. Ni orang Arab-Arab ni. Okey. Apa eh? Okey, lepas tu kita tengok ciri lain. Ciri lain. Sikit lagi. Ya. Sikit lagi. Nampak tak? Ayat 64-66. Suku mempersenda agama. Terbalik. Dia cegah yang baik, ajak yang mungkar. Ha. Suka mencela orang beriman. Nanti kita akan belajar banyak kat surah tu Taubah. Okey. Kemudian, ada lagi tak? Ada lagi dalam juzuk ke-10 tu. Kita tengok. Ada lagi tak? Maksudnya macam tak ada dah. Lepas tu, surah utama yang kita akan belajar adalah surah Al-Munafiqun ayat 63. Okey, ini pengisian akhir saya untuk malam ni. Okey, saya minta tuan-tuan, cuba perhatikan. Allahu Akbar, saya salah ni. Ni juzuk 8 juga. Sekejap. Allahumma salli wa sallim. Sekejap, umpanya. Izinkan saya sekejap untuk saya baiki nota ni sekejap. Okey, sekejap je. Sat-sat-sat lah. Sekejap. Saya baru buat tadi. Dekat-dekat nak maghrib. Saya sempat siapkan sejurus selepas saya sambung pagi isyak ni. Okey, sekejap eh. Allahumma salli wa sallim ala. Okey, sekejap. Tuan-tuan nampak tak slide yang saya sedang bentang ni? Tak nampak eh? Belum lagi. Sekejap. Harus screen share. Okey, sekejap. Ni last lah. Ni insyaAllah habislah tajuk kita. Kita nak habislah. 10.20 kita dah 1 jam. Sebab kita mula dari 10.20. Alhamdulillah saya memang cadang sejam saja. Kita pun agak lewat malam. Okey, ngantuk lah jam malam-malam ni. Okey, nampak tak? Sekejap eh.
Okay, nampak dah start. Juz 28 tu. Okey. Okey, 78. Okey. Surah Al-Munafiqun. Sekejap, saya bentang dalam bentuk slide ke kecil? Kecil start. Dapat tak? Bukan slide. Nampak tak? Bukan bukan PowerPoint dah sana. Bukan start tak. Dia Ah, PowerPoint lah okey. tapi kecil. Dah okey dah. Okey, tengok. Tengok ya. Okey. Tuan-tuan, cuba kita macam kita kita berfikir sejenak ya. Sampai juzuk 28, masuk juzuk 28, Allah masih lagi nak ingatkan kita tentang orang munafik. Ni nak habis Quran dah. Nak habis Quran dah. Nak masuk juzuk 28 dah. Allah cerita tentang orang munafikun. Ada satu surah pun tentang munafikun. InsyaAllah nanti kita akan belajar. Nak tahu sifat-sifat orang munafik, dia akan berada pada ayat 1 sampai 8. InsyaAllah. Okey. Tuan-tuan, sebenarnya untuk surah Al-Munafiqun, saya tidak bercadang nak ulas panjang kerana kita akan ada satu slot khas tadabbur surah Al-Munafiqun yang akan dibuat pada hari setiap hari Khamis pagi oleh Al-Fadhil Ustaz Uzil. Dan Ustaz Uzil baru selesai tadabbur surah Al-Jumaah, surah nombor 62. InsyaAllah beliau akan sambung surah Al-Munafiqun. Tapi saya akan sebut secara ringkas sajalah. Cuma kelas tadabbur surah Al-Munafiqun ni, bila nak mula, mungkin bukan dalam minggu ni. Kenapa? Kerana kelas ustaz-ustaz ni, kita bayar ustaz-ustaz ni. Akademi tadabbur bayar. Jadi saya terpaksa cakap total dengan lah. Saya kekurangan dana kutipan, jadi saya tak dapat nak mulakan lagi tanda usul munafiqun tu. Okay, insyaAllah kita doakan Allah ada je infak cukup, kita akan jalan kelas. Kita punya tu, kita memang tak simpan duit orang infak. Lagi banyak kita buat kelas. Okay, kalau macam saya tak apa, sebab saya yang mengasaskan Akademi Tadabbur, jadi saya ni lebih kepada lebih kepada amal jariah lah ya, untuk yalah, saya pun nak kena buat pahala juga. Okey, tuan-tuan, last kali sebelum saya terlupa. Okey, saya minta cuba tuan-tuan dan puan-puan kaitkan kenapa Al-Munafiqun dia duduk selepas surah Jumaah. Kenapa surah Al-Munafiqun lepas surah Jumaah? Siapa boleh berikan dia punya munasabah ni? Kenapa Al-Munafiqun diletakkan dengan Jumaat? Apa faedah Jumaat dengan faedahnya surah Al-Munafiqun? Okey. Kita macam ni. Kita kalau nak tengok orang Islam ramai bersatu padu berganding bahu hari apa? Hari Jumaat. Hari Jumaat, betul tak? Orang kafir ni tengok orang Islam hari Jumaat penuh masjid, penuh surau. Sampai semain dekat luar-luar jalan, betul tak? Itulah fungsi hari Jumaat, untuk membentuk kesatuan orang beriman. Tetapi kesatuan orang beriman ini boleh menjadi hancur apabila wujud di dalam kelompok mereka Al-Munafiqun. Sebab itu Allah meletakkan Al-Munafiqun selepas suratul Jumaah. Mesej yang Allah nak sampaikan, hati-hati dengan Al-Munafiqun. Walaupun kamu ini semayang Jumaat, tiap tiap minggu kamu semayang Jumaat, Islam nampak kuat, Islam nampak hebat, tetapi kesatuan Islam itu ia boleh dihancurkan dengan adanya golongan Al-Munafiqun. Okay. Jelas nombor puan, inilah saja yang ingin saya dapat saya kongsikan pengisian pada malam ni. Mohon maaf ya kalau ada tutur bicara saya, penyampaian saya yang kurang teratur, ataupun penyampaian saya ada kata orang kurang jelas. Saya mohon ampun dan maaf ya. Dengan kadar yang mampu, saya dapat susun tajuk ini mengikut kepada kesesuaian lah. Mungkin pendekatan saya berbeza dengan mana-mana tuan-tuan pernah ikuti belajar tentang sifat orang munafik. Semoga-moga jelas dan boleh membantu memberikan pencerahan, memberikan kepada kita selama ini Tuhan dah bagi tahu dah pada kita tentang orang munafik.
Ya, saya dah sebut tadi, berada pada 10 juzuk yang pertama sampai juzuk yang ke-28 Al-Munafiqun. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, ada soalan kah? Ada pertanyaan apa-apa ke tuan-tuan perempuan? Ada pertanyaan kah? Ada perkongsian daripada Kak Halina dekat chat. Oh, Masya Allah. Okay, sekejap. Kak Lina kongsi siapa ni? Okey. Beliau mengatakan, terbukti sifat munafik Madinah ni akan mengelak pergi perang dengan 1001 alasan. Perang Uhud, perang Azab, perang Tabuk, sudah susah nampak susah Islam nak menang. Semua mereka tak nak pergi. Perang Bani Mustalik contohnya mereka pergi sebab nampak menang. Bila musuh a number. Okey, betul. Okey. Jazakumullah khair kepada Puan Nur Halina atas perkongsian. Okey, ada apa-apa soalan ke dekat FB? FB page adakah soalan? Nah, Kak, tak ada ada Ustaz. soalan tak? Tak ada. Saya harap Tak ada. tuan-tuan jelas semua ya. Saya harap tuan-tuan jelas boleh ikuti. Okey, saya akan beri nota insya-Allah pada malam ni, nanti tunggu dimaklumkan oleh Puan Nuriza insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan jazakumullah khair, jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum, hayakumullah. Semoga Allah memberikan kita rahmat, sentiasa berikan kita hidayah taufik. Semoga Al-Quran dapat dijadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Dengan Al-Quran dapat kita sentiasa berada di atas siratal mustaqim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa antum fajazakumullah.